Loli dan Mayang tengah digeruduk warganet. Ini karena keduanya ketahuan menertawakan upacara bendera yang berlangsung pada momen 17 Agustus kemarin. Instagram Loli khususnya dibanjiri dengan komentar warganet. Ini karena dirinya lah yang mengunggah video saat menertawakan upacara bendera saat Presiden Joko Widodo tengah hormat. Oh ini yang ngetawain Presiden dan Danton toh, kata warganet di akun Loli Unyu pada Jumat 18 Agustus 2023. Postingan ngetawain Pak Presiden kenapa dihapus Cil, ketar-ketir lu, gak ada adab, sahut at Yun bintang-bintang-bintang. Anehnya sejumlah komentar yang hadir pagi tadi di Instagram Loli kini sudah menghilang. Bahkan jumlah yang awalnya ada puluhan saat ini hanya tinggal belasan komentar. Sebagai informasi, masalah ini muncul saat Loli mengunggah video di Instagram Story. Ia dan Mayang tengah berbaring menyaksikan upacara bendera 17 Agustus. Saat Presiden hormat bendera, Loli dan juga anak Dodi Sudrajat itu memang ikut hormat. Namun mereka masih dalam posisi berbaring dan tertawa terpingkal-pingkal. Belum lagi penampilan Mayang Luciana Fitri yang disorot. Ini karena adik almarhumah Vanessa Angel tersebut mengenakan kaos hitam ketat dan hot pants hitam saat hormat bendera.